Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa kabar murid-murid di rumah? Cikgu berharap kamu semua dalam keadaan sehat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar sukan dan permainan petang. Dah bersedia semuanya? Jom kita mula. Baiklah murid-murid, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenali sukan dan permainan petang, marilah sama-sama kita kenali ataupun ketahui sejarah petang. Petang adalah sukan yang telah berkembang selama berabad-abad dan petang ini dimainkan dalam pelbagai cara dan gaya. Sejarah permainan petang dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masihi. Apabila satu set bola dan jack ditemui di Turki. Satu set bola juga ditemui di makam orang-orang Mesir dipercayai berusia sekitar tahun 7000 sebelum Masihi. Pada zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Dipercayai juga bahwa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang membawa permainan petang ini ke Marseilles kira-kira 2600 tahun dahulu. Menarik bukan? Baiklah, jom kita teruskan. Pada zaman pertengahan, permainan petang ini sangat popular, sehingga ia dilarang dari dimainkan. Kenapa tuh murid-murid? Kenapa sukan petang ini, bila dia popular, dilarang pula oleh pemerintah untuk dimainkan? Rupa-rupanya ada cerita. Mari kita sambung. Pada kurun ke-17, para bangsawan Perancis telah menjadikan sukan ini kepunyaan mereka sahaja. Dan Raja Louis XVI telah meletakkan peraturan permainan ini kepada 14 mata. Sewaktu perang, tentera Napoleon Bonaparte menggunakan peluru meriam sebagai bola permainan. Dikabarkan juga bahwa Sir Francis Drake telah menamatkan permainan bola ini sebelum beliau bersiap-siaga menewaskan bala tentara Spanyol. Wah, hebat sungguh permainan petang. Baiklah murid-murid, jom kita teruskan. Sejarah modern permainan petang modern pula bermula di Clotet, Prancis pada tahun 1910 apabila seorang lelaki cacat yang baru sembuh dari kemalangan sewaktu menyaksikan sukan ini telah mengambil salah satu bola tersebut dan membalingkannya dengan tepat sekali pada kedudukan berdiri. Baiklah, sekarang kita dah tahu salah satu cara bermain sukan permainan petang ialah dengan kedudukan berdiri. Baiklah, jom kita sambung. Sukan ini kemudiannya berkembang ke semua jajahan Prancis di Afrika, Pasifik Selatan dan Eropa Barat. Pada akhir dekad, petang ini juga dimainkan di Eropa Timur dan Asia seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Jepun, dan Singapura. International Petang Federation atau Federation Internationale de Petang et Jeu Frobenkel telah ditubuhkan pada tahun 1958 di Marseille. Persatuan ini mempunyai ahli seramai 600,000 ahli dari 52 buah negara. Kejohanan petang dunia yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1959.
Baiklah, murid-murid, kita teruskan dengan sejarah petang di Malaysia. Sukan petang diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk berkhidmat sebagai satu acara sukan untuk orang kurang upaya, OKU. Pada pertengahan tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Unku Abdul Aziz yang dipertua angkasa adalah untuk memperkenalkan sukan ini kepada koperasi di Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang kita dah sama-sama tahu bahwa sukan petang bukan hanya untuk murid-murid ataupun orang kurang upaya sahaja. Tetapi sukan petang juga boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Upacara perasmian yang telah dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan pada masa itu iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pada tanggal 22 Mac 1990 bertempat di Jalan Padang Timur, Petaling Jaya. Pada tahun 1993, permainan petang telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baharu. Seminar untuk sukan ini telah diadakan di Universiti Malaya pada 24 April 1994, anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan pengenalan peralatan petang. Peralatan yang pertama disebut balls. Berbentuk bulat dan diperbuat daripada logam serta berongga di bahagian dalamnya. Balls mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm. Beratnya antara 650 gram hingga 800 gram. Ball ini mempunyai jenama tertentu. Angka penunjuk berat dan nombor siri tertera padanya. Bol yang digunakan dalam pertandingan mestilah yang telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa FIPJP atau Persekutuan Petang Kebangsaan PPM. Seterusnya, yang kedua, Jack. Baiklah murid-murid, sila lihat yang cikgu tanda di sini berwarna kuning, ini adalah jack. Jack ini berbentuk bulat tetapi diperbuat daripada kayu keras. Dia lebih kecil daripada ball. Jack ini mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm. Jack juga boleh diwarnakan tetapi warnanya mestilah boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Peralatan yang ketiga adalah pita pengukur. Meliputi alat-alat seperti tape measure, telescopic measure, caliper dan tape gauge digunakan untuk mengukur jarak bol yang terdekat dengan kedudukan bola jack. Peralatan yang keempat adalah kain atau tuala kecil. Kain atau tuala kecil digunakan untuk membersihkan bol semasa pertandingan. Ha, ini dia ya murid-murid, kain atau tuala kecil. Ingat apakah fungsinya kain dan tuala kecil sebagai peralatan permainan petang.
Seterusnya, peralatan yang kelima adalah beg. Beg mempunyai size yang sesuai untuk mengisi atau membawa peralatan petang seperti ball dan jack. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan saksikan video yang menunjukkan tiga cara ataupun bagaimana cara sukan petang dimainkan. Marilah sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Hashim dari Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada hari ini, saya akan menunjukkan satu kemahiran asas dalam sukan petang iaitu melambung tinggi. Jom kita saksikan. Mencangkung, yang kedua separa mencangkung dan yang ketiga berdiri. Mari kita saksikan. Kedudukan yang pertama iaitu kedudukan bercangkung dalam teknik melambung tinggi. Mari kita saksikan. Ini adalah kedudukan yang pertama iaitu mencangkung. Sekarang kita akan melihat kemahiran asas melambung tinggi dalam kedudukan separa mencangkung. Separa mencangkung. Ini adalah kedudukan berdiri. Kepada kumpulan kami, saya, wakili kumpulan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pengurusan kejuruteraan Encik Yusri bin Yaakob kerana telah banyak membantu kami dalam menyiapkan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu dan sesi pemajaran di sekolah dan juga di universiti. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, terima kasih di atas sumbangan video ini daripada penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris. Video ini boleh anda dapati juga melalui channel YouTube. Cikgu akan sertakan link video di bawah video ini. Terima kasih. Baiklah, nampaknya kita telah pun berakhir. Cikgu berharap kamu semua faham sekurang-kurangnya mengetahui sejarah dan juga peralatan permainan petang. Sampai berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat belajar murid-murid. Bye-bye.